Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel Galuh Wibowo. Pada hari ini kita akan mencoba memfoto Merapi. Ini memakai lensa ultrawide, pakai P-mode tapi lainnya tanpa settingan ya. Ini RAW, kita ke 24mm, kemudian ke 70mm, kemudian kita ke 105mm. Ini memakai format RAW. Kita coba yang JPEG, kemudian HDR on. Ini 16mm. Ini 16. Kemudian 24mm. Kemudian 70mm. Kalau format RAW tadi tidak bisa di zoom. Ini 105mm. Kita zoom maksimal 300mm. Puncak Merapi. Kemudian hasilnya nanti ada di belakang. Kemudian kita coba pakai G-cam 16mm HDR on, kemudian 24mm atau 1 kali, terakhir 70mm. Kemudian kita zoom maksimal 2,8 saja. Kita coba format RAW. Di G-cam ini format RAW-nya bisa di zoom, tapi kita nggak usah nge-zoom. Kemudian ini 1x-nya. Kita coba ke jarak yang akan agak dekat. Ini kita ke agak utara. Ini 16mm HDR on, kemudian 70mm 24mm maaf, 70mm, kemudian 105mm. Kita pakai RAW supaya nanti bisa diedit. RAW-nya tidak bisa di HDR, harus DRO. RAW-nya kita hidupkan. RAW-nya di 105 saja. Kemudian di 70. Kemudian
kemudian pakai Gcam yang feel raw nanti supaya bisa diedit di rumah. Ini 24 mili sama 30 70 mili.